Oke, mantap. Hari ini saya mau jebak burung kutilang emas pakai sangkar. Nah, di pelukar ini teman-teman masih banyak banget nih burung kutilang emas liarnya. Semoga aja kali ini kita berhasil. Nah, sudah sampai nih ke lokasi. Rencananya sih mau pasang jebaknya di batang kopi itu. Seperti ini jebakan sangkarnya. Dalamnya udah saya kasih burung kutilang emas buat pancingan. Sambil nungguin jebakannya, saya dan bocah-bocah mau cari sarang burung, teman-teman. Sekalian mau cari tempat buat nunggu yang ada saungnya, takut hujan. Setelah nemu tempat nunggu, tiba-tiba dua bocah ini nemu sarang tupai, teman-teman. Nah, mantap, semoga aja ada isinya. Nanti saya mau coba cek. Pas bocah ini lagi pada asik main, tiba-tiba cuacanya mendung, teman-teman. Sepertinya ini mau hujan gede. Dan emang beneran hujan gede, teman-teman. Deres banget hujannya. Duh, gimana ini nasib jebakan burung kita? Semoga aja nggak mati. Teman-teman, semoga jebakannya dapat. Meski diguyur hujan. Oke, teman-teman, karena hujannya udah agak sedikit reda, masih gerimis. Jadi kita bertiga mau pul. Teman-teman udah deket nih. Wih, dapat sih, dapat. Wah, dapat ini teman-teman. Dapat satu ekor. Kasian banget udah dapat. Dapat satu nih. Udah cepet. Wah, berhasil kita ya. Ya. Wih, pegang nih. Teman-teman. Oke, kita cek dulu burungnya. Teman-teman, tapi ekornya udah cepet, udah jebol teman-teman. Udah rontok ekornya, dapat satu ya. Wih, mantap. Alhamdulillah teman-teman, gak nyangka banget dapet satu ekor. Meskipun nungguinnya lama banget dan diguyur hujan, tapi gak sia-sia. Oke teman-teman, jangan lupa buat teman-teman semuanya subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih ya teman-teman semuanya, karena kami bertiga mau pulang.